Pelakon Mastani Razak mendedahkan kerap mendapat mesej daripada lelaki yang mahu mengajaknya melakukan perbuatan tidak senonoh. Mastani berkata dia berasa mula terganggu apabila terlalu kerap mendapat mesej sebegitu meski pada awalnya tidak pernah mengendahkan. Saya terima setiap permintaan untuk menjadi rakan di Facebook dan melayan semua orang dengan sama rata supaya tidak dicop sombong. Namun apabila bersikap ramah, ada pula orang yang tak henti-henti menghantar mesej mengajak saya lakukan perkara tidak senonoh. Lebih jijik daripada kaum sejenis, katanya melalui petikan daripada Harian Metro. Menurut Mastani, tindakan lelaki tidak dikenali itu dianggap keterlaluan dan tidak menunjukkan rasa hormat pada orang lain. Saya tidak mahu maki hamun orang kerana saya bukan jenis begitu, tapi tindakannya itu menunjukkan dia tidak menghormati saya. Pada awalnya, saya sendiri pun tak tahu apa itu GB yang dimaksudkan. Selepas merujuk kepada rakan yang tahu, mereka beritahu saya bahawa dia mengajak saya melakukan gangbang. Itu satu hal, ada juga yang mengajak saya membuat panggilan video dan saya sendiri tak tahu apa tujuan mereka, katanya. Susulan itu, pelakon yang sedang menjalani penggambaran drama bersiri Rudy vs Jolie itu kini lebih berhati-hati dan mula menyekat beberapa akaun Facebook yang meragukan. Sekarang saya sudah mula tapis dan sekat akaun yang nampak aneh serta meragukan untuk mengelakkan perkara begini terus berlaku, katanya. Mastani kini berada di Kuantan Pahang bagi menghabiskan penggambaran drama bersiri arahan pengarah Suhaimi Luar itu. Saya nak ajak you teman saya pergi kenduri anak buah saya hujung minggu ni. Boleh jumpa parents saya, family saya. Chris, apa pendapat anda? Dah tonton, jangan lupa like, komen dan share ya.